Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta sosialisasi program tanggung dari CSR Sinar Maslen BSD City. Diperkenalkan, saya Imam Sukoko, praktisi di bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan konsep bagaimana menyadari pentingnya mengurus sampah, bagaimana pentingnya mengurangi persoalan sampah. Untuk kali ini di dua lokasi, yakni Kampung Ranca Tebu, Desa Kerjaya, Kecamatan Pamanan, Kabupaten Tangerang, dan Kampung Dadap Timur, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Memang di dua kampung ini berbeda karakternya untuk sosial masyarakat, tetapi dua-duanya perlu untuk bagaimana memahami bahwa sampah saat ini menjadi nyata persoalan. Nah, dari situ kami ingin mengajak nanti terjadi perubahan, paling tidak kalau tidak bisa nol, memang susah mengenolkan sampah. Tetapi ayo kita mengurangi. Ada beberapa metode yang nanti secara teknis dalam pelatihan kita akan diskusikan. Saya akan sampaikan beberapa referensi. Demikian sekilas perkenalan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.